Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat absen secara otomatis di Google Classroom. Jadi kita tidak perlu membuat absen secara manual. Dan seperti ini contohnya ya. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja. Yang pertama adalah kita buka Google, kita ketikkan Chrome Web Store. Akan muncul demikian, kita klik. Setelah itu kita masukkan kata kunci. Nah, setelah muncul Google Meet Attendance ini, maka kita pilih yang paling atas. Sebenarnya ada beberapa contoh, tapi saya mencoba yang ini tidak berfungsi, jadi saya mencoba yang ini ternyata bisa seperti tadi ya. Kita tinggal klik, maka kita tinggal tambahkan kepada Chrome ya. Ini karena saya sudah tambahkan, jadi sudah diinstal. Jadi caranya cukup gampang, setelah diinstal akan muncul seperti ini ya, ada gambar checklist di atas. Kalau tidak ada, klik extension, maka tinggal di pin ya, seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Dan contohnya yang sudah saya lakukan di kelas pada waktu kemarin adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, mari kita lihat dulu fitur dari Google Class Attendance ini. Ini ada class listnya, kita bisa lihat my class atau other optionnya. Kita bisa manage historinya dan ini bisa langsung otomatis terdownload ya. Nah, ini karena saya masuk ke 4 kelas, jadi muncul 76 anak ya. Jadi kalau memang untuk guru wali kelas paling cocok satu kelas sendiri, kita tidak perlu ganti-ganti ya. Tapi kalau saya masuk ke 4 kelas, maka harus saya lakukan itu setiap saya keluar, saya harus melakukan clear ya. Nah, seperti ini. Di sini ada clear ya. Jadi dihapus, nanti kita masuk ke kelas yang lain. Nah, di sini untuk melihat waktu yang akan masuk ya, sejak kapan, lalu di sini kita save dalam bentuk semacam kayak Microsoft Excel ya. Nah, ini juga kita bisa save seperti ini. Jadi kita bisa buka. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa, dan ini bisa kita setting ya. Jadi kita bisa mengurutkan nama dari nama pertama, nama terakhir atau manual. Kita bisa langsung menambahkan setiap murid baru atau tidak, tinggal kita bisa klik. Nah, ini tidak perlu dihapus, tidak perlu diganti ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, inilah ketika saya login di tanggal 22 Januari 2021. Pada waktu itu di dalam satu kelas ada 35 anak dan ada 4 yang absen. Nah, ini contoh nama-namanya ya. Nah, ini adalah anak-anak yang absen, 4 anak ini. Dan ini nama saya sendiri dan ada keterangannya, ini yang absen ada 4 dan keterangannya ini ya. Kalau yang hadir dia akan ada checklistnya, kalau tidak maka dia absen. Nah, ini kita bisa lihat kapan dia mulai untuk bergabung atau dia akan keluar ya. Kita akan bisa lihat kapan dia keluar masuk, misalnya ada yang disconnect, dia masuk lagi. Di sini ada, lihat ya contohnya. Nah, emailnya di sini untuk email tapi tidak dimunculkan. Nah, ini ya, masuk pada jam 7.59, ada jam 8 di sini kelihatan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang datang terlambat, kita tidak kebingungan, kita bisa langsung tahu siapa anak-anak yang terlambat. Nah, yang terakhir jam 8. Nah, di sini jam saya masuk. Nah,
di sini kita lihat ya. Nah, ini kenapa saya begini? Karena di sini saya rejoin di jam segini ya. Tapi kalau yang lain, nah ini akan muncul di kelas yang dipimpin oleh Bapak Ibu yang waktu itu mengajar ya. Atau di sini belum masuk. Nah, di sini ya. Jadi ini sangat praktis banget karena hanya di akun kita yang muncul jam berapa masuk, jam berapa keluar. Demikian juga kita yang memakainya. Jadi kalau misalnya tiap guru punya akun masing-masing kan, ketika mereka punya ini, mereka otomatis bisa tahu jam berapa anak yang masuk, jam berapa anak yang keluar, siapa saja yang disconnect masuk kembali, siapa saja yang absen, siapa saja yang terlambat, itu bisa dipantau secara otomatis melalui Google Class Attendance ini. Jadi demikian tutorial saya. Semoga dapat berguna bagi Bapak Ibu guru yang mengajar selama PJJ di sepanjang pandemi ini. Dadah semuanya.